Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Warto Adi Demes. Di video kesempatan kali ini saya akan memberikan tips sederhana cara servis mesin tik, yaitu merek Brother GX8250 ataupun GX6750. Di mesin ini dengan kerusakan tombol susah ditekan ya, atau keypadnya memang keras-keras semua. Untuk contohnya gini ya, susah ditekan. Ini kemungkinan keypadnya atau tombolnya itu bisa kotor atau berdebu. Untuk servisnya gampang sekali ya, tidak usah panggil teknisi, bahkan tanpa modal ya, mesin tik bisa normal kembali seperti semula. Bila ada kendala atau kerusakan yang lain, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan buka penutup covernya. Kita buka dengan obeng ya, ada baut sebelah kanan dan sebelah kiri, kita buka saja. Lalu kita buka cover yang di bawah, pakai obeng bisa, pakai tangan bisa ya. Lalu kita angkat. Di situ ada penjepit ya, atau kuncian sebelah kanan atau kiri, kita congkel saja. Lalu kita angkat. Berikutnya, buka tombol, buka dengan pelan-pelan. Lalu angkat fleksibelnya. Lalu kita balik. Berikutnya kita akan buka keypadnya atau tombol. Di situ ada kuncian ya, buka pelan-pelan saja. Dan untuk selanjutnya, tombol tadi atau keypad kita cuci. Kita cuci dengan air bersih. Lalu kita kasih sabun ya, atau Sunlight secukupnya, dan kita kuas-kuas. Intinya kita harus bersih ya tombol-tombol itu, biar debu-debu hilang atau kotorannya hilang. Untuk masalah dicuci ini ya, ini jangan khawatir ya, ini tidak akan rusak. Yang penting kita pelan-pelan. Kalau sudah cukup bersih, selanjutnya kita bilas ya. Tombolnya kita tekan-tekan untuk memastikan debu atau kotoran biar bersih. Lalu keypad tadi kita jemur di terik matahari yang panas ya. Pastikan untuk penjemuran ini sampai kering total.
dan pasang kembali. Kalau sudah rapi, selanjutnya kita akan tes ya. Nyalakan power dulu. Masukkan kertas. Lalu kita tekan tombol-tombol tadi yang susah ya. Dan ini berhasil ya. Tombol sudah lancar kembali. Untuk yang terakhir, kita tutup kembali mesinnya ya, kapalnya kita kembalikan lagi biar rapi. Demikian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.